SMA Citra Berkah. Jadi orang, kamu pikir semua orang di dunia ini
lagi di kamar mikir. Ya udahlah ya Fit, suatu hari nanti lu juga bakal tahu bahwa dunia ini gak sebersih di pikiranku. Gak segitu lagi, dunia ini tuh jahat. Siapa yang lemah akan tertindas, dan yang kuat bukan berarti karena dia bersih, tapi karena mereka aja yang cerdik. Karena gak selamanya dunia ini berjalan di bawah kakimu. Sorry. Wah, gimana kabar lu bro? Itu Triananya, Nas. Wah, Frida, diam-diam baik. Gimana kabar lu? Jadi mereka yang kamu sebut sahabat. Sahabat macam apa yang ngomongin sahabat ini dari belakang? Ini itu. Sahabat macam apa yang ngomongin sahabat sendiri saat sahabat itu lagi susah? Singapura. Persahabatan yang kamu agungkan itu sampah tau. Wow. Eh, mau kemana? Mikir. Kenapa? Takut? Baru sadar gak ada yang suci di dunia ini. Munafik kamu. Aku ramal ya, kamu juga bakal seperti kita nantinya. Lihat aja. Tunggu aja. Sorry kan ya. Kamu kenapa sih? Seharusnya aku yang nanya, Fit. Kamu yang kenapa? Aku. Aku tahu. Mungkin sekarang ini kamu sedang jatuh. Aku pun juga pernah jatuh, dan semua orang yang ada di sini juga pernah jatuh. Tapi mereka bisa bangkit dengan cara mereka sendiri-sendiri. Jangan menyerah. Kenapa? Kenapa kamu gak boleh menyerah? Setelah semua usaha-usaha ini. Iya. Usaha yang gak ada hasilnya itu. Bukan. Belum, Frit. Jangan hanya karena semua usahamu gak berjalan sesuai rencana, terus kamu bilang itu sia-sia, iya? Tapi nyatanya emang sia-sia kan? Nilai aku jelek semua, dan kamu lihat, aku gak punya teman. Terus kalau nilai kamu jelek, kenapa? Apa kamu gak bisa belajar lagi? Teman-temanmu pada ngilang semua, kenapa, Frit? Apa kamu gak bisa buat pertemanan baru? Itu salah kamu, Frit. Kamu yang menutup dirimu dari aku. Berhak. Aku berhak. Kamu gak berhak ngomong kayak gitu. Aku gak tahu aku rasanya jadi aku. Oke. Okay. Aku gak tahu rasanya sahabat aku jadi semua. Mungkin ada banyak hal yang aku gak tahu dari kamu. Tapi kamu apa lupa, ha? Kamu lupa. Di saat aku jatuh, siapa yang mensupport aku, Frit? Siapa yang mensupport aku pada saat ayahku meninggalkanku pada saat SMA ini, Frit? Siapa? Kamu. Tapi kenapa kamu yang jadi payah, Frit? Oh, aku lupa. Mereka bilang aku munafik. Mereka bilang aku sok suci. Itu terserah mereka. Selagi mereka punya mulut. Tapi kamu lupa satu hal, Frit. Satu hal, kamu sudah melakukan semuanya itu dengan kemampuanmu sendiri. You did. Tapi mereka yang hanya bisa mengandalkan kemampuan orang lain. Segebang itu kan kau? Brit, please. Semudah itukah kamu membanggakan mereka? Itu akan jadi kebiasaan, Frit. Dan perlahan akan hancur. Karena dunia ini terlalu kejam bagi mereka yang lemah.
inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we lost our minds. Mama, ada apa sih? Ini ada surat dari sekolah. Surat dari sekolah. Coba sama Mama lihat. Fred, kamu udah dewasa.
Dan Mama percaya kamu tahu apa yang terbaik buat kamu. Mama sama Papa kamu gak bisa selamanya ada di samping kamu. Kamu harus berjuang sendiri. Ambil keputusanmu sendiri. Dan berusaha bangkit apabila kamu jatuh sendiri. Sekarang Mama minta kamu introspeksi diri. Kamu pikir apa yang salah dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki semuanya. Dan apapun keputusan kamu nanti, kalau memang itu yang terbaik, cerita sama Mama dan Papa. Kita bakal setuju. Kita bakal support kamu. Aku akan berdiri sendiri di atas kemampuanku sendiri.